bila dia mati, turun mai malaikat munkar dan nakir. Ni cerita ni, cerita sahih ni. Mai malaikat munkar dan nakir tanya dia, man rabbuka, siapa Tuhan kamu? Dia tengok muka malaikat nakir, dia kata, ha ha, la adri. Dia jawab, dia kata, aku tak tahu. Tak boleh jawab, tak boleh jawab. Tuan, bila satu orang tak boleh jawab, malaikat pun angkat, bukan angkat bendera suruh berjalan, angkat hak ketuk tadi lah, boom, nak rembah. Satu orang ni bila malaikat nak rembah dia, tiba-tiba datang satu syafaat kepada dia. Syafaat ini semua orang tahu dia adalah satu surah dalam Al-Quran, bilangan ayat dia 30. Sesiapa yang beramal dengan surah ini, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mengangkat azab kubur daripadanya, dan surah itu datang menyelamatkannya di hari barzakh nanti. Hadis ni hadis hasan. Tuan-tuan sekalian, binatang pula. Surah ini bila malaikat tadi nak hempap dia, nak ketuk dia, surah ini datang lalu menghalang malaikat ini. Kata surah ini, kamu tidak boleh memukulnya kerana Tuhan aku ini, empunya roh ini adalah orang yang selalu membacakan aku ketika hidup dia dulu di atas muka bumi. Satu surah aja tuan-tuan yang Allah buat turun, fungsi dia satu aja yang paling besar lah. Fungsi dia paling besar ialah apabila siapa-siapa yang mengamalkannya, maka surah itu akan menampan dan melindungi orang tu daripada azab, azab kubur. Surah tu mai tahan, dia kata kamu tak boleh pukul dia kerana dia membaca aku. Tuan-tuan, surah lain tak mai, surah lain tak mai. Dia ada, setiap surah ni dia ada kelebihan masing-masing. Surah ni kan. Jadi dia tampan. Malaikat ni bila tak boleh nak bubuh kawan ni ikut kepala, dia nak empuk dah kepala kan. Dia pi ikut lain. Dia pi ikut bahagian kaki, surah ni pi ikut bahagian kaki. Hadis ni hadis hasan. Surah Al-Mulk, tabarakallazi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia pi bila malaikat ni nak hempuk tuan dia, dia arah kaki malaikat ni, pi arah kaki malaikat. Surah ni kata kamu takkan boleh mengapa-apakan dia. Nak tuan. Kemudian malaikat pi arah lain, dia pi arah lain, malaikat pi arah lain, dia pi arah lain. Begitulah surah ini melindungi tuan yang selalu membacanya ketika hidup di dunia dahulu dengan izin dan arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala.